ambil pensel ataupun pen, ambil kalkulator. Semua mesti ada kat depan. Hari ini kita belajar sistem persamaan. Jom kita bermit. Okey, apa dimaksudkan dengan persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah? Jadi, kalau ada tiga pemboleh ubah bermakna dia tiga huruf. Okey, jadi U, contoh 8W tolak 4V sama dengan 10. Okey, this one. Yang ni linear ke ataupun tidak? Linear. Linear, okey. Kenapa dia linear? Pertama, sebab dia punya pemboleh ubah. Yes, good. Pemboleh ubah dia single. Dia tak kahwin dengan pemboleh ubah lain. Dia kahwin dengan nombor tak apa. Okey, jadi U single, W single, V single. So, ini adalah persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah. Sebelum ni kita belajar dua pemboleh ubah kan? Yang ni tiga pemboleh ubah. Okey? Okey, so itu yang pertama. Kedua, awak kena selesaikan persamaan serentak. Tapi ada dua kaedah. Pertama, kaedah penghapusan. Kedua, kaedah penggantian. Okey, kita pergi penghapusan dahulu. Okey, bila kita pergi penghapusan, awak kena pilih dua persamaan dulu. Katakan ini persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga. Okey, katakan saya pilih U campur 8W tolak 4V sama dengan 10. Okey, satu lagi saya nak pilih yang mana? Ke awak pilih? Awak pilih yang mana? Kedua. Negatif 4U tolak 2W tambah 6V sama dengan negatif 35. Okey. Sekarang awak decide awak nak hapuskan pemboleh ubah yang mana? Decide dulu. W. Okey. Kalau awak nak hapuskan W, bermakna dua ini awak kena darab berapa? 4. Supaya dia sama dengan 8. Dah sama baru boleh hapus. Jadi darab 4, darab 4, darab 4. Okey. So bila awak dah darab 4, tulis semula. U tambah 8W tolak 4V sama dengan 10. Yang baru ini dia jadi negatif 16. U tolak 24B sama dengan berapa ni? Tolong kira. 140. Cantik. Bila dah sampai sini, barulah kita hapus. Negatif. Okey. Alright. Okey, so barulah kita hapus. Bila kita nak hapuskan, okey, tengok. Awak nak hapuskan W. Awak kena decide sama ada tambah atau tolak operasinya. So, awak nak buat apa? Tambah. Okey, kenapa tambah kita conteng? 8W tambah bertemu tolak. Dia akan jadi tolak. So, 8W tolak 8W. Wassalam. Jadi, W kita dah hapus. Itu penghapusan. So, bila W kita dah hapus, yang bawah ni kita kira macam biasa. Yang bawah pula yang selebihnya. 2, tadi awak boleh tambah bulatkan tambah. 2 tambah negatif 16U. 2 pula. U tambah negatif 16U. Jadi, berapa? Negatif 4U. Pandai. Okey, negatif 4V tambah 24V. 20V. Betul. Sama dengan 10 tambah negatif 140. 130. Negatif 130. Betul. So, kita dah dapat satu persamaan baru yang kita dah hapuskan W. Okey, baru dapat satu. Cari lagi. Okey, mana lagi dua persamaan yang kita nak ambil? Okey, pilih lagi. 2, 3. 2, 3. Negatif 4U tolak 2W tambah 6V sama dengan negatif 35. Okey. Dan satu lagi kita ambil negatif 8U tambah 4W tolak 2V sama dengan negatif 29. Okey.
So yang ini tadi awak dah decide matikan W. Mesti sama juga. Matikan W juga. Dia mesti sama. Okey. Bila kita nak matikan W juga, ni dua lipat. Tak sama. Jadi kita kena samakan. Jadi buat apa? Darab dua. Darab dua. Darab dua. Darab dua. Tulis yang baru. Okey, yang baru dia. Negatif 8U tolak 4W tambah 12V sama dengan 70. Ni yang dekat rumah ni jawab ni, yang dekat sana tu tak jawab lagi. 4W tolak 2V sama dengan negatif 29. Okey, lepas tu kita pun buat apa? Operasi apa kita nak matikan? Kebetulan U dengan W sama kan? Boleh mati, boleh mati. Tapi ingat, kita dah decide W. Jangan pergi tempat lain pula. Okay. So, W. Operasi. Tambah ke tolak? Tambah. 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 Pandai. So, bila tambah, negatif 8U tambah negatif 8U. Negatif 16U. Sini akan jadi tambah 12 tambah tolak 2? 10. Yes, sama dengan negatif 70 tambah tolak 29. Negatif 29. Okey, okey. Bila dapat ini, barulah kita cantum dengan yang bawah ni. Yang kita dapat tadi ni, kat sini. So, negatif 15U tambah 20V. Barulah kita hapuskan pula apa lagi. Okey, sekarang ni awak ada dua persamaan ni. Awak nak hapuskan yang mana pula? V. 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 Orang lain nak hapuskan yang mana? V. Okey. So, darab 2, darab 2, darab 2. Okey, apa jawapan dekat atas tu? Negatif 32U tambah 20V tolak 9 darab 2? Negatif 198. Negatif 198. Negatif 15U tambah 20V. Negatif 130. Okey. Operasi apa? Tolak. Tolak. Okey. Jadi V mati. Okey. Apa jadi dengan U? Negatif 32. Tolak-tolak jadi tambah. Okey. Berapa dapat? Negatif 17. U. U. Okay. U. So, dia dah mati sama dengan this one jadi? 68. Negatif 68. No. Negatif ke positif? Negatif. Negatif 68. So, U sama dengan? 4. Dapat U, kita cari lagi satu. Apa dia? Cari lagi apa yang kita boleh cari. Boleh tak cari yang bawah ni? Boleh. Jadi kita ambil yang bawah, ini simpan dalam dulu. Okey. Okey, saya nak cari yang bawah tu. Negatif 15U tambah 20V sama dengan negatif 130. Okey, saya nak masukkan U, cari apa? V. So, negatif 15, U masuk berapa tu? 4 tambah 20V sama dengan negatif 130. Okey, lagi. 20V sama dengan negatif 130. Apa dia? Tolak tambah. Ni. Tambah 60. Tambah berapa? 60. 60. Okey. So, 20V sama dengan berapa? 70. Betul. Negatif 70. Betul. Negatif 70. So, V sama dengan? Negatif 2.5. 7/2. Okey. Ataupun 3.5. Lepas tu kita dah dapat V, kita dah dapat U. Ada lagi satu yang kita belum dapat. Apa dia? W. So, kita ambil yang nombor satu punya persamaan. Kenapa dia nampak mudah? Dia punya nombor dia kecil. Okey. Jadi, U dapat 4 tadi. 8W belum. V kita dapat 7, negatif 7 per berapa tadi? 2. So sama dengan 10.
Okey, tinggalkan 8W. Okay, apa nak buat ni? 4. Nanti boleh mati, dapat 2. So, dia dapat 14 kan? Okey, jadi 4 campur 14. Dapat berapa? 18. So, 10 tolak berapa? 18. So, 8W sama dengan negatif 8. So, W sama dengan negatif 1. Yes. Baru betul. Okay, Bati tadi betul tak ni? Bati jah tadi. Ha, betul tak? Dah betul. Oh, dah betul dah? Okay. Inilah kaedah penghapusan. Ha, jadi, pilih 2, 2, 2, 2 dan hapus. Ha, macam tu. Ada persoalan? Tak ada. Okey. Selepas kaedah penghapusan, kita pergi satu lagi kaedah iaitu penggantian. Okey. So, kita akan buat kaedah penggantian. Apa konsep kaedah penggantian? Ha, jawab cepat. Mesti buat apa dulu? Perkara rumus. Pandai. Okey. So, ini ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Yang mana satu awak pilih nak jadi perkara rumus? Awak kena pilih sendiri. 3. 3. Aku macam kat 3. Yang lain? 3. Okey. Kalau awak kata 3, apa yang awak nak tinggalkan? A. Okey, bila kita... Yes, good. Bila kita tinggalkan A, yang lain ni semua kita campak sana. 46 tolak 6C. 6C tambah 4B. Yes, so automatic yang 3 ni dah tak ada. Wassalam. Ha, okey, jangan kisah lagi yang nombor 3 tu dah tak ada sebab kita dah transformkan dia. Okey. Jadi, seterusnya, apa kita nak buat pula? Kita dah ada A ni, kita nak masukkan dekat mana? Ha. Tukar pen 1 dengan 2. Boleh, pandai. Tukar 1 dulu. So, 9B tolak 5. A kan? A, poin, buang. Masuk baru. 46 tolak 6C tambah 4B. Tolak 2C. Ya. Yeah. Kena layan benda ni panjang. Okey. 9B. Kembang. Berapa kalkulator? Sebab tu saya suruh sediakan kalkulator tadi. Negatif 230. Okey. Yang ni pula. Kembang. Positif 3. Tambah 30. Betul. Lagi. Negatif 20. Negatif 20. Okey. Ada yang tertinggal tak? Nanti kan dengar dulu nanti. Ha, tertinggal kawan cepat sangat. Ada tak tertinggal? Okey. Okey. Tolak 2C sama dengan negatif 34. Okey. Ada tak yang kita boleh settlekan? Tengok. C dengan B. C, B. Okey, good. So, B. 9B tolak 20B. Negatif 11. Okay. 11. Eh, 11. Okey. Okey, lagi. C? 30C tolak 2C. Haa, berapa? 28C. Positif? Okey. Haa, yang nombor ni? Campak sana. Sama dengan? Okey, berapa? 196. Okey, baru dapat yang pertama lagi. Haa, apa nak buat lagi? Masukkan persamaan 1 dah masuk dah. Persamaan apa pula? 2. Okey, jom kita masukkan dalam persamaan 2. Okey, so 6 A. Ha, terus masuk A lah. 46 tolak 6C tambah 4B. Tolak 3B. 7C tolak 25. Ha, tu dia. Okey, berapa ni? 276. Negatif 36. Saya tulis tambah tadi. Okey. Tambah 24. Okey.
tolak 7 C sama dengan negatif 25 eh. Oh, macam tu. Okey. Lepas tu C ada geng. Okey, berapa? Negatif 43. Okey. 43. Okey, C. B ada B? 21 B. Tambah 21. Okey, betul. Ah, nombor campak sana sama dengan negatif 2. Negatif 301. 301. Okey, settle. Alright dah. Dah dapat dua-dua ni. Ha, lepas tu nak buat apa? So, 21B sama dengan negatif 301 tambah 43C. So, B sama dengan negatif 301 tambah 43C. Apa dia? Bahagi 21. Apa nak buat dengan B ni? Masuk dalam yang merah tu. Okey, dah. Jom masukkan dekat merah tu pula. Okay, negatif 11. B masukkan. Negatif 301 tambah 43C per 21 tambah 28C sama dengan 196. So, this one kita nak buat apa pula? Kembang. Kembang. Oh, panjangnya. Okay, berapa? Tolong. 11 darab 301. 3311. Okay, yang ni pula. Tolak 43 darab 11. Negatif 473. Okey, per dengan 21 tambah 28C sama dengan 196. Okey, matikan 21 dengan cara? Darab semua. Darab semua. Okey, so atas jadi 3311 tolak 473C tambah 28 darab 21. 588. Sama dengan 196 darab 21. 4116. Kalau 588 tolak 473. Apa ni? Negatif 115. Negatif 115 eh? Sekejap eh. Kita try layan dulu ni benda ni. Negatif 100 apa tadi kan? 112? 15? Okey, 115C sama dengan okey 4116 tolak 3311. Dapat berapa? Negatif 805. Negatif 805. Oh, C sama dengan bahagikan dapat? 7. Bukan positif ke cikgu? Yang mana satu? Positif 115. Yang belah cikgu. 115C. Okey. Bukan positif 115 eh? Ada. Positif 115? Haa. Okey, lepas tu yang ni? Positif juga kan? Hmm. Kan? Yang 7 tu jadi positif. Tak. Yang 805 ni? Haa, positif juga. Positif juga kan? 4116 tolak 3311 positif kan? Betul kan? Betul je. Haa, okey. Lepas tu, dah. Betul. Betul lah, 6 sama dengan 7 kan? Okey. Haa, bagus eh tadi. Thank you ni. Maknanya tadi bukan negatif-negatif, positif-positif. Ha, betul. Nasib baik jawapan sama. Ha, B ni tadi ni. Okey, so B sama dengan negatif 301 tambah 43. C awak adalah apa tu? 7. Per dengan 21. Okey, so B dapat berapa? 0 per 21 je ke saya jumpa? Ha, boleh. Okey, 0 per 21 maknanya? Kosong. Kalau 0 bahagi 21 maknanya? Kosong. Haa, kosong. Dah, boleh je. Haa, kan? Eh, boleh kan? B sama kosong. Boleh. Haa, okey. Eh, tadi apa tadi? A sama dengan apa tadi? 46. 96? 46 tolak 6C. Okey. 46. Okey. Tolak 6C tambah 4B. Okey, thank you. Very good. Okey, kita masuklah semua. 46 tolak 6. C adalah 7. B adalah kosong. Okey, berapakah A yang kita dapat? 4. Ha, berapa dapat? Come on, Ellen. 4. 4. Betul.
Okay, settle. So, kalau buat soalan ni memang kena bersabar. Bertabahlah. Lepas tu hati-hati dengan negatif positif dengan kita darab tu. Memang kena hati-hati. So, ada pertanyaan untuk penggantian? Tiada. Ada pertanyaan? Tak ada. Kau dah pernah fikir lah? Boleh lagi. Okey, kita pergi soalan last sebelum kita habiskan ni. Dalam sebuah kelas yang terdiri daripada 22 orang murid, okay, terdapat X orang memakai cermin mata. Okey. Y orang tidak bercermin mata. Okey, lagi. Dan Z orang memakai kanta sentuh. Okey, lagi. Bilangan murid yang memakai kanta sentuh adalah 2 lebih daripada murid yang memakai cermin mata. Okey, stop. Bilangan murid yang memakai kanta sentuh adalah 2 lebih daripada murid yang memakai cermin mata. Okey, macam mana kita nak buat dia punya persamaan? Ikut ayat dia. Bilangan murid yang memakai kanta sentuh. Kanta sentuh huruf apa? Z. Z adalah tu sama dengan 2 lebih. 2 lebih. Apa maksud dia? X tambah 2. Pandai. 2 lebih daripada yang memakai cermin mata. Yang pakai cermin mata X. Jadi kalau 2 lebih, X tambah 2. Okey, baca lagi Fana, ayat lagi. Manakala bilangan yang tidak bercermin mata adalah 2 kali bilangan yang bercermin mata. Okey, dia punya persamaan macam mana? Y sama dengan 2X. Mana persamaan dia macam mana? Y sama dengan 2X. 2X, betul. Betul kan? Y ni dia tak pakai cermin mata. Dia kata manakala bilangan yang tidak memakai cermin mata adalah 2 kali yang bercermin mata. Okey, good. Soalan suruh cari apa? Nilai X, Y dengan apa? X, Y, Z. Okey. X, Y, Z. Betul. Ada satu lagi maklumat yang kita tak tulis. Yang tadi tu, yang Fana baca mula-mula tadi. Dia kata dalam sebuah kelas ada 22. Macam mana kita nak kaitkan dengan X, Y, Z ni? X tambah Y tambah Z sama dengan 22. So, kelas bila dia tak cakap apa-apa, kaedah penggantian ke, kaedah penghapusan ke, suka hati awak lah awak nak pakai apa. Ikut kreativiti awak sendiri. Okay, so, seorang decide kita nak pakai apa dulu. Seorang decide. Penggantian. Jadi, okey, jangan eh. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Okey, awak sebut dengan saya. Awak nak ganti apa ke dalam apa ni? 1, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3, boleh. So, awak nak gantikan Y lah sebab Y dah jadi perkara rumus. So, Y sama dengan 2X. Very good. So, X tambah Y awak adalah 2X. Tambah Z sama dengan 22. Okay, so ni awak dah pakai. Okay, awak dah masuk dalam ni. Okay, ada lagi satu yang kita belum pakai. Z. Jadi, nak ganti dalam apa? 3. Nak ganti dalam 3 ni juga kan? 3 ni dah transform kepada ini. Nampak tak? So, 3 yang atas ni dah tak wujud dah. Awak dah transform pada ni. So, X tambah 2X tambah Z awak adalah? X tambah 2. Begitu. Faham. Makin sengit dah saya punya tulisan ni. Okay. So, X tambah 2X tambah X. Berapa X? 4X. Sama dengan 2 capat sana? 20. Betul. So, X sama dengan? 5. Pandai. Kan senang daripada tadi kan? Ni penggantian tadi kan susah, yang ni senang je. Okey, seterusnya dah dapat X sama dengan 5. Apa awak nak buat pula? Cari Z. Masukkan. Nak masukkan dekat mana? Nombor 2. So, Y sama dengan 2X. So, Y sama dengan 2?
X ganti 5. So Y sama dengan? 10. Pandai. Lagi? Ada lagi seketul kita belum cari? Z. So Z sama dengan X tambah 2. 10 tambah 2. Okey. 5 tambah 2. Jawapan adalah? 7. Okey. So sekarang saya tanya awak. Berapa orang yang pakai cermin mata? 22. Ha? 5. Ha, berapa orang yang pakai cermin mata? 5. Ha, 5. Berapa orang yang tak pakai cermin mata? 10. Okey. Berapa orang yang pakai kanta sentuh? 7. Ha, berapakah jumlah semua orang? 22. Ha, senang. Okey, ha, tak susah pun. Apa tajuk ni simple je, tak susah sangat. Okey, cuma caranya agak panjang. Okey semua, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, welcome. Sampai jumpa.